Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Untuk video kali ini adalah tentang, korang masih ingat tak Chef Amar bengang ada customer tinggikan suara maki wanita mengandung katanya potong queue untuk beli nasi Arab tu? Padahal memang Chef Amar sediakan barisan pendek khas untuk orang yang mengandung, dan akak ni lah adalah tuan badan kepada wanita mengandung tu yang kena maki oleh customer yang biadab tu. Jom kita saksikan video ni. Okay guys, so semua dengar cerita ada yang marah-marah kan pasal pregnant woman punya link semua tu kan. Yes, semalam I ada kat situ. Actually, I sampai dari Melaka dengan parents I pukul 12 lebih dah. Okay, masa kita nak start queue, masa tu dalam pukul 1 memang dah ramai dah. Dah start berbelas orang juga, nak masuk 10. Yang ni korang tengok dah pukul 3. Nak masuk pukul 3, berapa ramai kat sini. Dah beratur, panjang gila. Okay, and ada yang tak puas hati kenapa kita menyelit. No, kita tak menyelit. Kita beratur, okay. Kita beratur. In fact, kita datang lagi awal. Okay. And even though kita dapat priority lane, okay, kita, I kat situ as a pregnant lady pun kena tunggu lagi 30 minutes. Tapi I tak nak bising-bising sebab nanti orang macam, orang akan macam annoyed lah kan. Kau dah ni dah dapat priority lane pun tak bising lagi. So I know, I tunggu je. Okay, I tunggu je. Sebab masa I queue tu, okay, even ada orang call Chef Amar untuk beli belakang, macam belakang backdoor lah kan, pun dia tak layan. Dia kata kalau nak ngidam ke apa datang. Ha, sampai dia off phone dia. Sampai dia kata dengan anak dia tolong buang je phone ni. Ha, so I rasa macam it's not fair lah. It's not fair. Ha, kalau nak datang lah awal-awal kan. Ha, so benda ni, no, I cakap ni bukan sebab I pregnant. No, just ramai gila yang beratur awal. Even kita orang datang awal pun, masa tu pun ramai lagi tak dapat. Ha, lepas tu adalah a few yang datang dah merengek-rengek apa semua. So benda tu kena adil lah kan. Ha, so that's it. Don't shout. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya, Mr. Idea Bro.